kita donate. Terus tadi buat nyobain ya nomor aku tuh di atas apa enggak. Terus nomor aku itu selamat mau ngeroaming internasional, gimana caranya nih kalau XL dibawa ke luar negeri. Bismillah, ke XL Center dulu nih. Tunggu antrian nomor 57. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngurus-ngurus roaming internasional untuk komunikasi di sana sudah selesai ke XL Center. Nah sekarang kita mau ke money changers. Nah waktu aku ke Singapura sama Malaysia, di antara semua money changers yang ada di Jalan Asia Afrika, ini nih yang paling murah, Golden Megacorp GMC. Yuk kita kesana yuk, kita tukar-tukar uang. Karena pertama kali datang aku mau ke Kairo dulu, di sana transit sehari jalan-jalan, jadi aku butuh uang pon Mesir atau Kairo di sini. Nukerin jaga-jaga kalau seandainya pengen beli minum atau jajanan di street food atau pasar tradisional Kairo atau sekitaran Kairo. Nah, udah gitu mau nuker juga SAR Saudi Arabia Real biar pas. Kita masuk yuk. Kebetulan nih waktu aku ke Singapura dan Malaysia itu di sini paling murah mata uangnya. Makanya kita coba ke sini tukar uang pon Kairo dan SAR Saudi Arabia Real. Kita masuk deh. Antriannya banyak rupanya enggak, Pak? Antriannya 209. 209. Eh, enggak itu ya. Aku 212. Ye, ini antriannya nih. Untung aja aku bakal ini nih, jadi biar nggak bosan kita minum dulu cokai. Nukerin uang pon Kairo karena pertama kali nyampe itu aku ke Kairo dulu, baru nanti ke Saudi Arabia. Jadi biar gampang jajan di street food, kita tuker dulu dari sekarang, jangan ngedadak di sana. Takutnya pas mau jajan harus cari ATM tarik tunai dulu. Latihan jalan kaki dari Kebon Kelapa terus ke Asia Afrika, lewatin Jogja ke Patihan, ke Asia Afrikanya lewatin Kings sambil jajan chat time. Terus sekarang ke daerah Braga, kita latihan jalan kaki biar di sana kuat. Bismillah. Jadi tuh tadi mau nukerin uang kepingan SAR Saudi Arabia Real itu di sana nggak ada kepingan kecil, adanya 500 real. Nah itu kan kalau kita jajan di street food itu takut susah kembaliannya. Nah terus tadi ketemu ibu dan bapak jemaah haji, katanya di Braga ada. Tahu nggak sih, aku jalan udah sejauh ini demi mencari SAR yang kepingan 100 real. Tadi barusan di sana murah, cuman adanya kepingan 500 real kan susah ya kalau untuk jajan di street food. Nah, kata ibu dan bapak jemaah haji ketemu juga di money changer yang sana, katanya di Braga ada nih di seberang El Hotel. Nah, di sini ada money changer, katanya ada kepingan 100 real. Jadi kan kalau kepingan 100 real itu insya Allah gitu untuk kembalian kita jajan tuh lebih mudah gitu kan dibandingkan dengan yang 500 real. Kita masuk yuk. Pokoknya nih seberang El Hotel. Di sini katanya harganya 4.380. Jadi ya emak-emak itu selain mencari kepingan kecil juga kurs rupiahnya di udah sampai nih. Jadi di sini tuh adanya kepingan 100 real. Ya nggak apa-apa sih.
Nanti kepingan kecilnya yang real 10 miliar nanti cari lagi. Nah, alhamdulillah nih SAR Saudi Arabia real udah ada ini yang 100 real. Nah, ini buktinya nih. Oke. Okay. Iya, enggak pasin aja kok 40.000. Boleh. Menelusuri jalan berada sore hari. Adem deh. Ini mah judulnya Gladi Bersih. GR-GR. Jalan kaki bolak-balik dong. Pokoknya GR banget ini mah. Dari El Hotel balik lagi nih ke Jalan Braga. Menikmati suasana sore hari di Jalan Braga. Sekarang mau nyari apa lagi ya? Nah, sekarang mau nukerin uang yang 5 real dan 10 real. Katanya ada nih di money changer dolar Indo. Nah, di dolar Indo ini lumayan lah. Yang 5 realnya sekitar 4.600-an gitu deh. Kita nyebrang yuk. Nah, ini masih di Jalan Asia Afrika ya. Kita nyebrang dulu. Mau nuker 5 real dan 10 real. Nah, alhamdulillah rabbal alamin nih. Kepingan uang 5 SAR. Ini berapa sih? Oh, 10 ini. Ini 10 SAR dan 5 SAR sudah selesai nukernya. Terima kasih dolar Indo. Tuh, aku nukernya di sini. Tereng, alhamdulillah, amin lengkap.